nama Bapak Jaka Purwanto dari ruangan ICU, nilai trompetnya lebih dari 2000. Baik, kita laporkan ke ICU ya. Assalamualaikum, ICU dengan Sasa bisa dibantu? Waalaikumsalam, Mbak Sasa, saya Puji dari laboratorium, mau melaporkan hasil. Oh iya, Bu Puji. Mau lapor hasil lab? Atas nama siapa, Bu, pasiennya, Bu? Atas nama Tuan Jaka Purwanto, tanggal lahir 10 Oktober 1960. Pak Jaka Purwanto, oh iya. Iya, Bu, baik, Bu. Sebentar, Bu, saya siapin dulu ya. Hasil trop T-nya lebih dari 2000. Ya, hasil apanya, Bu? Hasil trop T? Iya. Iya. Sasa ulang ya, Bu, ya. Atas nama Tuan Jaka Purwanto, tanggal lahir 10 Oktober 1960, trop T-nya lebih dari 2000 ya, Bu? Terima kasih banyak, Bu, atas informasinya. Dengan senang hati. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Dokter Asep. Ya, waalaikumsalam. Dok, Sasa dari ruang ICU Rumah Sakit Sariasi Karawaci. Ya, Sa. Iya, Dok. Mau lapor pasien, Dok. Atas nama Tuan Jaka Purwanto, usia 57 tahun, dengan diagnosa medis CAD STEMI, Dok. Pasien saat ini masih mengeluh nyeri dada dengan skala nyeri 7, Dok. Masih nyeri dada? Iya, Dok. Nyeri dirasakan jika pasien bergerak atau aktivitas, Dok. Tanda-tanda vital gimana? Iya, tekanan darah saat ini 128/82 mmHg, Dok. Heart rate-nya 101 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, O2 saturasi 99% dengan oksigen asal kanul 3 liter per menit, Dok. Ada keluhan lain nggak? Iya, Dok. Pasiennya dari riwayat demam nih, Dok. Udah berapa lama itu? Udah 4 hari. Ada mual, muntah sih nggak ada, Dok. Pusing ada, nyeri dada dirasakan sudah 4 hari, tapi nyeri bertambah sejak asar, Dok. Udah dapat terapi di IGD? Iya, Dok. Dari IGD pasien sudah diberikan terapi, CPG-nya 300 mg, Aspirin 320 mg, Atorvastatin 80 mg, Dok. Oh iya, hasil labnya gimana? Iya, Dok. Ini hasil labnya untuk DPL-nya, HB-nya 13,1, HP-nya 40, Eritrosit 5,3, leukositnya 7.400, trombosit 225, Dok. Oke, periksa trop T-nya. Iya, ini trop T-nya lebih dari 2000, Dok. Lumayan tinggi ya. Iya. Tadi juga udah di EKG, Dok, di IGD. Hasilnya ada ST elevasi, Dok. Di lead 1, lead 3, V1, V2, V3, V4, V6, Dok. Sudah drone sentora? Iya, Dok. Terus torak fotonya ada kardiomegali, Dok. Oh, ada kardiomegalinya. Iya, Dok. Saat ini pasien masih mengeluh nyeri dada, Dok. Masih tetap nyeri pasiennya? Iya, Dok. Nyerinya terus-terusan? Sekarang nyerinya masih 7, Dok. Kalau aktivitas bertambah gitu, pasiennya masih nyeri dada, Dok. Oh, gitu. Iya, Dok. Mohon advice-nya, Dok. Ya udah di trombolitik aja, pakai Vibrion 1,5 juta unit dalam D5% 100 mili, habis dalam 30 menit. Iya, gimana, Dok? Maaf, Dok. Trombolitik ya, Dok ya. Trombolitik, baik. Vibrion ya, Dok. 1,5 juta. Selama 30 menit, Dok. Iya, siap. Terus Aspirate 1 kali 80 mg. Lalu, Dok, Aspirate. Aspirin 1 kali 80 mg. CPG 1 kali 75 mg. CPG 1 kali 75 mg. Lalu, Dok? Atorvastatin 1 kali 20 mg. Atorvastatin 1 kali 25 20 mg ya, Dok? Iya, maaf. Malam ya, Dok? Iya, malam. Sama Laksadin 1 kali 15 cc malam. Laksadin ya, Dok. Laksadin 1 kali 15 cc. Malam juga ya, Dok ya? Iya. Ronsennya ada kardiomegali ya tadi? Ada kardiomegali, Dok, betul, Dok. Iya, Dok. Iya, Dok, baik, Dok.
Iya, mohon maaf dok, untuk total cairannya berapa ya dok ya? Ya udah, total cairannya 1000 cc aja per 24 jam. 1000 cc per hari? 1000 cc per hari? Iya. Saya ulangi lagi ya dok ya, terapi dari dokter, baik. Jadi terapi dari dokter trombolitik dengan Febrion 1,5 juta diberikan selama 30 menit dalam D5 100 cc, aspirat 1 kali 80 mg, ya. CPG 1 kali 75 mg, atorvastatin 1 kali 20 mg malam, klaksadin 1 kali 15 mg. Ya. 15 cc malam, total cairan 1000 cc per hari ya dok? Ya betul. Baik dokter. Makasih ya Sa. Dengan senang hati dokter. Terima kasih dok. Assalamualaikum.